أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فقال تعالى في الآية الأخرى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan anakku yang berbahagia, pada Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan waktu yang terbaik. Dan sebentar lagi insyaAllah kita akan melaksanakan salat Jumat secara berjemaah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqamah dalam mempelajari, mendalami dan mengamalkan ajaran beliau bawa berpadu pada Al-Quran dan sunnahnya yang mulia. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran banyak menceritakan kepada kita bahwa pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh manusia dia akan menuai dari apa yang dilakukannya. Dengan kata lain, apa yang ditanam itu yang akan dituai. Demikian juga halnya musibah, malapetaka dan cobaan diberikan Allah kepada manusia mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dengan perilaku manusia itu sendiri. Semakin baik manusia kepada Allah, semakin taat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedamaian, kesejukan dan keberkahan akan dirasakan oleh umat manusia itu sendiri. Dan sebaliknya, jika manusia sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, penuh kezaliman, kesombongan, keangkuhan kepada Allah, apalagi maksiat dan dosa, maka sangat berakibat negatif. Dia juga akan merasakan akibat dari perbuatan itu sendiri. Al-Quran pada surah Yunus ayat yang ke-13 memberikan peringatan kepada kita semua. Seluruh kita iktibar dari ayat ini. Dan Allah mengatakan, walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu. Kata Allah, sungguh kami telah binasakan umat-umat sebelum kalian, kata Allah, ketika mereka melakukan kezaliman dan kemaksiatan. Wajaat sumrusrum bil bayinat.
kata Allah telah hidayahkan mereka para rasul. Ada utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan peringatan kepada mereka. Lamma zulamu, mereka sama sekali berbuat zalim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kanu yu'minu, mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kazalika najzil qaumal mujrimin, di akhir ayat Allah katakan demikian, kata Allah akan memberikan balasan kepada mereka, itu kepada mereka yang berbuat dosa dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini ternyata beberapa tahun belakangan ini begitu banyak cobaan dan musibah diberikan Allah kepada kita, termasuk para bangsa kita yang kita cintai ini. Kita mungkin masih ingat di penghujung tahun 2004 yang lalu, tsunami melanda Aceh dan sekitarnya. Ribuan nyawa melayang, bahkan ratusan rumah hancur dan tidak berarti lagi. Dan betul banyak nyawa yang hilang dan harta benda yang sudah diukur pada waktu itu. Ternyata sebagian masyarakat di sana secenderung melakukan hal negatif, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat zalim antara satu dan yang lainnya. Bahkan juga di ujung tahun 2018 yang lalu, Allah goncang di Palu, bahkan juga berkaitan dengan di Lombok dan sebagainya. Begitu banyak manusia yang meninggal dunia setelah dipelajari para ilmuwan, ditelusuri para ilmuwan kita. Ternyata sudah banyak sana LGBT berkembang di sana. Sehingga Allah hukum mereka dengan balasan di antaranya melakukan, dengan Allah berikan kepada mereka musibah seperti gempa dan sebagainya. Akhir-akhir ini, tepatnya 21 November yang lalu, Allah goncang di Cianjur, Jawa Barat. Ratusan orang meninggal dunia karena gempa dan juga ratusan rumah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Ternyata memang kita lihat setelah pelajaran oleh para ilmuwan, dikaji oleh para peneliti, ternyata di sana sudah mulai yang namanya kawin mut'ah, kawin kontrak. Ada kontrak satu minggu, kontrak satu bulan, kontrak tiga bulan dan sebagainya. Dan ini tentu sangat bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan lahir anak-anak yang tidak ada tanggung jawab sebagai orang tua. Begitu berumah tangga mereka, lahir anak, orang tuanya sudah pergi karena kontrak hanya mungkin satu bulan dan sebagainya. Ini juga merupakan salah satu hal yang sangat-sangat merusak masyarakat kita, termasuk juga adalah sebab pemicu adanya musibah Allah kepada kita para bangsa ini. Oleh karenanya, melalui khutbah singkat kita pada hari ini, kita akan melihat juga bagaimana sebaliknya andaikan kita beriman kepada Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 147 Allah katakan, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum." Kata Allah, saya tidak akan mungkin mengazab kalian, kata Allah. Tidak akan mengazab kalian umat Islam. Orang-orang yang beriman, Allah tidak akan azab kita selama umat Islam tersebut bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ternyata semakin banyak kemaksiatan dilakukan oleh manusia, maka semakin banyak cobaan dari Allah kepada kita. Dan sama dikata Allah di ayat ini, Allah tidak akan menyiksa umat Islam, tidak menyiksa orang yang beriman, tidak menyiksa orang-orang yang sentiasa bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur sih dapat diterjemahkan semakin banyak dekat kepada Allah, melaksanakan amal kebajikan. Sebagai pelajar tentunya rajin belajar dengan baik, patuh sama guru, patuh sama orang tua, dan taat dalam beribadah. Nah, oleh karenanya, apabila seorang pelajar rajin melaksanakan tugas dengan baik, belajar dengan baik, meliti dengan baik, patuh sama orang tua dan para guru, insyaAllah kedamaian, ketenteraman, dan hati semakin suci, jiwa semakin lapang, insyaAllah keberkahan akan kita rasakan. Oleh karena itulah, setiap manusia dianjurkan untuk melaksanakan muhasabah, mengevaluasi diri, mengkaji diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian, hisab diri kita masing-masing, perhitungan diri kita masing-masing, apa yang telah kita lakukan selama ini. Saya pelajar, sudahkah tugas saya sudah sempurna? Sebagai anak, patuh sama orang tua saya? Apakah saya sebagai pelajar telah melaksanakan tugas dengan baik atau tidaknya? Perlu kita evaluasi. Jika selama ini kurang bagus umpamanya, kurang sempurna, mari kita perbaiki. Dan mari kita semakin baik ke depan, semakin sayang sama orang tua, semakin patuh sama guru, dan semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab syukur dan nanti yang lebih luas
yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berterima kasih kepada orang tua kita dan para guru yang mengajar tempat kita ini. Nah, oleh karenanya dengan sempurnanya ajar Allah ini kita laksanakan dengan baik, dengan berusaha untuk melakukan yang terbaik, baik sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai apapun profesi kita, mari laksanakan tugas dengan yang mulia ini, terutama perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, dan perbaiki komunikasi kita, baik antar sama kita pelajar, pelajar dengan guru kita, maupun tentunya kita dengan orang tua kita, dan dengan siapapun, akhlak dikedepankan dan juga ibadah harus kita perhatikan, sehingga kita insya Allah dipandang Allah kita mulia, dipandang manusia kita juga orang yang dikatakan orang berakhlak dan orang yang terpuji berlaku dan tingkah lakunya. Salah satu peradaban yang bisa kita katakan baik dan sempurna jika umatnya masyarakatnya patuh pada aturan yang ada serta taat kepada aturan Allah, bahkan juga aturan yang berlaku pada masyarakat kita dan bangsa yang tercinta ini. Mudah-mudahan dengan khutbah singkat ini mari kita berupaya melakukan yang terbaik, apapun profesi kita, lakukan ibadah dengan baik dan sempurna serta melakukan tugas sesuai dengan porsi tugas dan tanggung kita masing-masing. Semoga khutbah yang sederhana ini bermanfaat kepada kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.